Hai guys, barang aku dari Lazada Cross Border udah sampai ya. Ini barang yang sebelum pembatasan kemarin, jadi aku masih bisa kirim barang. Nah, untuk selanjutnya kalian pasti tanya kan, gimana dong? Jadi nggak bisa lagi jualan di Indonesia kan? Nah, kalian gak usah khawatir, itu masih bisa banget karena di Lazada itu ada namanya gudang luar negeri. So, kalian bisa kirim barang ke gudang luar negeri dan menjualnya ke Indonesia. Dan gudang luar negeri itu gak harus 1 CBM stok barangnya. Kalian bisa kirim di bawah 15 kilo dan sangat-sangat hemat banget pakai gudang luar negeri. Dan kalian pajaknya akan dipotong 20% dan biaya gudang cuma 50%. 5% maksudnya. Dipotong di akun Lazada kalian. Nah, untuk harga 1 CBM-nya itu 1.400.000 pakai Lazada. Jadi kalau barangnya udah sampai Lazada, kemudian kalian menjualnya ke toko Lazada kalian, kalian hanya dipotong 25%. Dan setiap tanggal 20 itu kalian ada potongan flat form 33.000. So, buat kalian yang mau dropship langsung dari gudang luar negeri itu mudah banget dan lebih murah daripada kalian dropship dari Cinanya langsung. Karena kalau kalian jualan pakaian, maka ongkirnya akan lebih mahal kalau misalkan jumlah barangnya itu 1 kilo ya teman-teman. Nah, kalau kalian kirim ke gudang luar negeri dulu, artinya kalian cuman bayar ongkir pengiriman sedikit doang dan cuman 3.300 per kilo kalau paketnya itu ukurannya tidak lebih dari 25 cm dan kalau paketnya di bawah 15 kilo. So, kalian tetap bisa beli barang sedikit lalu kemudian kirim ke gudang luar negeri dan kemudian menjualnya di Lazada, ataupun kalian mau stok barang itu mudah banget dan ya, it's so simple dan murah banget gudangnya sampai Jakarta. So, kalau kalian mau stok barang, kalian tinggal ATC aja di akun Lazada pembeli ke toko kalian sendiri ya teman-teman. Kemudian yang akan mengatur pengiriman itu adalah gudang Lazada sendiri. Kemudian biayanya akan dibebankan di akun penjual kalian, biaya pajak 20% setiap penjualan dan biaya gudang 5%. Kemudian setiap tanggal 20 itu kalian dipotong Rp33.000 untuk biaya platform. Nah, teman-teman diingat ya, jadi Lazada itu masih bisa dropship dan masih bisa kirim barang apa saja ke gudang luar negeri. Nah, teman-teman masih bisa jual apa aja lah intinya ya. Dan kemudian kalau kalian stok barang murah banget, 1 CBM cuman 1.400.000, hari gini siap, mana ada sih forwarder yang ngasih harga 1 CBM itu cuman 1.400.000. Coba bayangin, cuman Lazada doang. So, buat kalian yang pengen ikut kelas Lazada, silahkan hubungi admin kami di description box dan ya, pastinya kami akan merespon dengan baik dan secara profesional untuk mengadakan kelas ini ya teman-teman. So, see you next time di next video. Bye-bye.